Nyata waduk Lowayu ini ikannya melimpah. Spot di mana aja itu dapat ikan. Dan lanjut kawan. Assalamualaikum kawan. Hari ini kita mancing lagi ya kawan. Masih mancing liaran, mancing nyobok, mancing nila umpan lumut. Nah ini kembali ke Waduk Lowayu. Aku mencoba yang samping dam sebelah selatan. Di sini bertemu Pak Hendra. Pak Hendra dari Solo. Oke, kawan. Aku milih spot di sini, kawan. Rombongannya Pak Hendra. Pak Hendra di dalam kelorak-kelorak belakang sana. Oke, langsung aja, kawan. Ini hampir jam 11 ini. Jam 10.48. Tadi di spotku ya biasanya udah full, ada rombongan entah dari Kediri atau Nganjuk, dua elf. Oke, semoga ada keberuntungan di sini. Lanjut, kawan, kita pasang satu aja, kawan. Bismillahirrahmanirrahim, bikin aku kualan. Sokoan dulu kan. Airnya ngalir ke sana ke depan. Lampunya semakin jauh. Sebenarnya gondol ngumpul kan. Sayang ngalir kan. Terlalu cepat ngalirnya. Nah, geser posisi. Langsung ya. Ya, dilep. Dilep lah. Enak kawan.
Dapat sisiknya, man. Lumayan gede ini, man. Agak ke pinggir, enggak begitu ngalir. Di tengah ngalirnya terlalu cepat. Ayo, langsung lep. Jalan-jalan. Oh, pedes. Tenang. Kan segini, kawan. Lumayan pelaris. Jangan segini gak sulit ya, kawan. Katanya ini mujair kalau melirit abang warnanya. Ganti kail kecil langsung kena dua kail. Kalau satu kail tuh gampang habis. Mau winter makan kayaknya. Kawan, ini mau adzan off dulu. Ternyata waduk Lowayu ini ikannya melimpah. Tapi campur kecil. Spot di mana aja itu dapat ikan. Ya, lanjut kawan. Mantap kawan. Kau hempis. Diem kau, diem. Kau hempis kawan. Lumayan kawan.
Dari tadi ya gitu kan. Plung habis, plung habis. Kadang-kadang lep enggak kena. Mungkin karena kecil-kecil yang ngeroyok. Rasain. Mampus kawan. Khususnya keluar kena perutnya. Salah sendiri ikut makan kamu. Ternyata segini ya yang ngeroyok ya. Makanya kok Kian, tak apa sih. Kecil kawan, ini padahal baru mancing sejam setengah. Dapat. Tujuh ekor kawan. Ini rencana mau pindah geser sebelah barat mencoba sana. Oke. Sampai ketemu di sebelah barat. Lanjut.